Tuan-tuan tengok, ada lima kumpulan, lima amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu. Salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kalau neraka sentuh pun tidak membakar. Hurrim haruma 'alan nar, diharamkan dia orang yang buat tadi ni daripada neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Wadi Anwar ya. Di sini dari channel Kuliah Ilmu. Teman-teman boleh subscribe, boleh tonton video-videonya karena banyak sekali ustaz-ustaz di dalam channel ini dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang banyak tentunya. Jadi kalau kita, kata Ustaz Wadi Anwar ya, kalau kita istilahnya sekarang mengaji berkenaan dengan pertanian ataupun berkenaan dengan ilmu pengetahuan, maka di surga juga kita sudah ingat seperti itu. Dan apabila kita mengaji tentang ilmu agama, pastinya juga akan diingat oleh kita. Jadi semakin banyak kita mengaji, maka di surga nanti kita yang diingat adalah, kita yang tahu adalah tentang ilmu-ilmu seperti ini ya guys ya. Masya Allah, betapa senangnya ya. Allahu Akbar. Kalau di dunia menjadi ulama, maka di syurga pun Masya Allah, Allahu Akbar, berkumpul dengan para ulama. Oh, sangat indah sekali ya guys ya. Semoga kita termasuk dengan mengaji kepada Ustaz Wadi Anwar dan ustaz-ustaz yang ada di Indonesia maupun di Malaysia ya guys ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada ulama, cinta kepada habaib dan cinta kepada ilmu. Insyaallah, amin. Oke, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Kuliah Ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa guys, subscribe ya guys ya, subscribe. Saya sakit kepala dah. Yang terakhir, ada pesanan. Ini yang terakhir. Saya sebut kat tuan-tuan, lima hadis sahih. Lima kumpulan yang bila buat amalan ni, Allah haramkan tubuh mereka daripada neraka. Allah haramkan tubuh dia daripada neraka sekiranya dia mati dan pada hari itu dia melakukan amalan tersebut. Apa ni? Senang ke nak buat satu-satu amalan? Semua orang tahu bahawa membaca Al-Quran itu bagus. Quran boleh menjadi syafaat kepada orang yang baca je. Tapi semua baca Quran ke? Tidak. Di sini kena mohon dengan Allah SWT. Di sini kena mohon. Mohon supaya Allah SWT menjadikan setiap ilmu yang kita dapat itu ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan tengok, ada lima kumpulan, lima amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu. Salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kalau neraka sentuh pun tidak membakar. Satu, tuan tengok amalan ya. Satu, tuan pilihlah yang paling baik, baik buat semua. Minta dengan Allah. Nombor satu, sesiapa yang melaksanakan solat lima waktu dengan wuduk yang elok dan jaga waktu dengan rokok dan sujud yang sempurna. Tuan-tuan, Nabi tak sebut tahajud 80 rakaat. Nabi tak sebut duha 12 rakaat. Nabi kata siapa yang mampu menjaga sembahyang lima waktu, yang ikut waktunya. Syarat dia, kalau zuhur 1:30, 1:30. Oh, tepat. Asar 4:40, 4:40 dia, bukan 6:40. Ni kuliah maghrib datang 6:40. Simple je tuan-tuan. Sesiapa man hafaza. Hadis ni, kelima-lima hadis ni hadis sahih. Solat lima waktu,
dengan mengambil wuduk yang betul, yang baik, dan juga semayang pada awal waktu, hurrima 'alan nam. Ada panjang ya hadis tu, saya baca last sekali. Allah haramkan dia daripada makam. Kalau hari itu subuhnya elok, subuhnya awal waktu, zuhurnya awal waktu, asarnya awal waktu, maghribnya awal waktu, isyaknya awal waktu, tuan-tuan, semua dia jaga elok, hurrima 'alan nam, diharamkan daripada makam. Nombor dua, hadis yang kedua, yang ni lagi orang tak buat. Man hafaza ala arba'i raka'atin, sesiapa yang boleh beristiqamah, kata Rasulullah, solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan solat sunat 4 rakaat selepas zuhur. Solat sunat yang kita buat berapa? 2. Haruma ala nar, diharamkan dia, orang yang buat tadi ni, daripada neraka. Dan saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana ulama-ulama Syria, kami dulu waktu belajar dulu zuhur berjemaah, tempat yang saya belajar tu kan, setiap hari saya melihat, setiap hari saya boleh melihat lebih 50 orang ulama Syria di dalam tempat saya belajar setiap hari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bila mayang zuhur, kita mayang sunat kan, 2 rakaat, kemudian tengok tuan-tuan guru ni bangun lagi. Hai, awal pergi sana dulu, saya pun tanya, semayang apa? Semayang zuhur dah kah? Bukan kena jemaah. Itu bukan solat zuhur, itu solat sunat. Oh, ada solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Mazhab Syafi'i ada. Mazhab Syafi'i, solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Habis semayang zuhur, semayang sunat, kita semayang 2 rakaat. Tengok tuan-tuan guru bangun, semua tambah. Saya kata, ni solat sunat apa pula ni? Ni solat sunat selepas zuhur pun 4 rakaat. Kan? Haruma 'alan nar, kata Rasulullah, sesiapa yang boleh menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, diharamkan daripada neraka. Contoh yang saya ambil ni, 5 ibadat yang Nabi sebut yang mengharamkan tubuh orang tu daripada jilatan api neraka tu. Itu 2. Nombor 3. La yalijun nar man salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yang ni macam nombor 1 tadi. Nabi kata, sesiapa yang boleh menjaga dengan baik solat sebelum terbit fajar dan solat sebelum terbenam matahari, iaitu kata para ulama subuh dan asar, jaga 2 solat ni. Satu lagi, habis ceramah semayang sehari 2 saja. Ha, dia pekut, dia ambil. Tengok ni ustaz sebut apa. Nabi sebut 2 semayang tu yang paling orang tak boleh jaga. Ya, betul. Kita nak sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan 2 ni, 5-5 orang tak jaga hari ni, ya Rasulullah. Lebih-lebih lagi 2 ni. Subuh sebab apa? Bangun lewat. Asar sebab balik kerja letih. Tinggal. Allah. Sebab tu disebutkan oleh Rasulullah. Nombor 3. Itu amalan ketiga. Nombor 4. Ni saya pilih khas tentang hadis-hadis yang mengharamkan tubuh umat Nabi Muhammad daripada neraka. Yang keempat, man salla fil yaumi. Sesiapa yang boleh solat sunat fil yaumi, setiap hari, 12 raka'atan, 12 raka'at, haramallahu lahmahu 'alan nar, Allah mengharamkan dagingnya daripada neraka. 12 raka'at solat sunat, termasuk yang selepas maghrib, solat ba'diyah qabliyah tu, termasuk duha, witir. Tuan-tuan, kalau buat semua tu, dia jadi 30-40 raka'at. Banyak sangat kan. Nah, saya tak sebutlah yang tu, yang 40 tu kan. Nabi sebut 12 saja solat sunat. Siapa yang boleh solat sunat setiap hari kehidupan dia, solat sunat, dijaga. Yang terakhir untuk malam ni, yang terakhir untuk malam ni, apabila sampai masa Allah menurunkan rahmat kepada sebahagian penduduk neraka yang masih mempunyai
kalimah la ilaha illallah yang berbaki iman, la ilaha illallah dalam hati dia. Lalu Allah mengarahkan para malaikat untuk pergi mencari di dalam neraka yang sangat luas itu mereka yang berbaki sebesar zarah iman. Lalu malaikat pun pergi mencari. Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, dah selesai videonya, dan itulah tadi penjelasan daripada Ustaz Wadi Anwar Ayub ya. 5 amalan ini apabila kita amalkan, salah satunya apabila kita amalkan maka dijauhkan daripada azab api neraka. Ini sesuai daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh Ustaz Wadi Anwar. Masya Allah, sangat 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 terperinci sekali penjelasannya dan juga mudah difahami ya teman-teman sekalian. Dan kita juga bisa tahu ya amalan-amalan apa yang membuat kita nanti selamat daripada siksa api neraka. Intinya adalah kita mengamalkan salah satu saja, tapi bagusnya adalah lima-limanya kita amalkan. Allahu Akbar. Oke, sedikit banyak kita akan baca komentar seperti biasa ya guys ya. Jadi di sini kita akan melihat rangkuman-rangkuman. Biasanya netizen-netizen itu merangkum seperti itu. Nah, yang pertama itu melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu dengan wudhu yang elok ya, serta ruku yang elok, tidak terburu-buru ya guys ya. Jadi kalau ruku guys, please, saya banyak juga melihat ketika ke masjid itu guys ya, banyak orang ruku itu nggak sempurna rukunya. Jadi hanya ruku sedikit saja habis itu naik lagi. Ya harus sempurna rukunya dan juga sujudnya. Sujudnya juga harus sempurna. Jangan sampai istilahnya sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi mengurangilah sebenarnya, mengurangi daripada kesempurnaan sholat itu sendiri. Yang kedua adalah beristiqomah dengan sholat sunnah sebelum dan selepas zuhur sebanyak 4 rakaat. Waktu saya mengaji di Mekah dulu, di Sheikh Makki kalau tak silap ya, Al-Pakistani. Nah, beliau di situ saya tahu bahwasannya sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur. Dulu waktu ditanya sama syekhnya itu, ayo berapa sholat sunnah sebelum duhur? Kita semua menjawab, otomatis semua menjawab itu 2 rakaat. Selepas duhur, 2 rakaat. Udah itu doang. Lalu beliau menjelaskan bahwasannya sesuai daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu itu saya belajar tafsir ajalah lain ya seperti itu. Nah, di situ disebutkan bahwasannya salat sunnah zuhur qabliyah dan ba'diyahnya itu ya, sebelum dan sesudah zuhur itu adalah 4 rakaat, 4 rakaat. Lalu semuanya, oh iya kah, baru tahu. Lalu kita mengamalkan di situ Masya Allah. Dan yang ketiga adalah menjaga salat dengan baik bagi salat subuh dan asar di awal waktu ya. Masya Allah, ini memang Rasul Rasulullah SAW itu sudah tahu guys ya apa yang akan terjadi di zaman sekarang. Zaman sekarangnya pun bukan cuma sholat subuh dan asar yang ditinggal ya, semua, hampir semua ya. Allahu Akbar. Hanya sholat Jumat saja kadang yang dilakukan. Allahu Akbar. Yang keempat yaitu sholat sunnah setiap hari sebanyak 12 rakaat seperti duha, ba'diyah, qabliyah, witir dan lain sebagainya. Jadi bisa digabungkan ya. Ini paling mudah kalau menurut saya. Jadi kalau kita sholat di masjid itu pastikan ada sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu sholat qabliyah, terus setelah itu sholat ba'diyah seperti itu. Apalagi kalau kita hitung sholat sunnah fajar 2 rakaat, setelah itu sholat duha 2 rakaat, setelah itu qabliyah zuhur 2 rakaat gitu kan, kalau kita tidak mengamalkan yang 4 rakaat. Terus habis itu ba'diyah 4, terus sebelum asar 4 rakaat, setelah lepas maghrib 2 rakaat ya, sebelum isya 2 rakaat. Banyak sekali ya guys ya. Dan itu kita bisa laksanakan ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan yang kelima yaitu lazimi zikir la ilaha illallah setiap masa ya. Mangkala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ya. Sesiapa yang ya senantiasa melafalkan la ilaha illallah atau dalam akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan oke, okay, jom salawat 1000 kali sehari. Tak mampu 1000 kali, cukup 100 kali sehari. Tak sempat 100 kali, cukup 10 kali sehari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Betul guys ya, usahakan kita istilahnya tanamkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan memperbanyak salawat. Karena kalau kita memperbanyak salawat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengingat kita. Macam tu kan. Sebab apa? Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, malaikat mengirimkan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting di sini kita ikhlas, ya, penuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya, dan juga buktikan bahwasanya ketika kita bersalawat kita sangat-sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe kepada channel Kuliah Ilmu. Linknya di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.